bila GST disifarkan, rata-rata memberi pendapat bahawa harga sebenarnya tak turun. Ada juga yang turun macam harga kereta, tapi umumnya harga-harga yang menjadi kembarangan biasa rakyat tak turun, malah ada yang naik. Jadi impak dan kesan yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan bahawa mereka akan kurangkan kos sara hidup tidak tercapai. Yang kedua, rakyat rasa bimbang dan rasa curiga dengan langkah SST kerana dijangka bahawa harga akan naik kurang-kurangnya 10% dan 6% bagi kereta. Bukan 16%, tapi 10% bagi barangan dan 6% dalam bidang perkhidmatan. Jadi kalau ini naik, ini beri kesan kos kehidupan naik, maka orang putih semua double whammy lah. GST pemansuhannya ataupun sifarnya tak beri kesan yang diharapkan, dan tambah lagi dengan SST, maknanya beban pada rakyat akan terus bertambah. Tidak kesampaian apa yang dijanjikan oleh kerajaan.